PLT Bupati Cianjur melakukan pencoblosan Pilkades di TPS 05. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa di TPS 05 Gedung PGRI Desa Limbangasari Kecamatan Cianjur pada Minggu 23 Februari tahun 2020. PLT Bupati yang didampingi istrinya Hajah Anita Sincayani setelah melakukan pencoblosan di TPS 05 Desa Limbangasari Kecamatan Cianjur, kemudian PLT Bupati bersama unsur Forkopimda lainnya, KSPN Polda Jabar, Zubair, Komandan Rider 300, Komandan Yon Armet 5 Tarik, para OPD terkait, camat wilayah kecamatan, melakukan monitoring ke beberapa lokasi pelaksanaan pilkades yang antara lain TPS 03 Desa Cimerang Kecamatan Karang Tengah, TPS 05 Kampung Sukamaju Desa Hegarmana Sukaluyu, TPS 03 Desa Cibiu Kecamatan Ciranjang, dan TPS 03 Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi. Dalam kesempatan itu, PLT Bupati Cianjur menyampaikan bahwa peserta Pilkades tahun 2020 di Kabupaten Cianjur ada 247 peserta Pilkades hari ini serentak dilaksanakan. Metodenya agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Saat ini, dalam satu desa ada beberapa TPS sesuai dengan jumlah pemilih di masing-masing desa. Hal ini agar lebih mudah atau dapat meningkatkan bagi masyarakat pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur alhamdulillah bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Februari tahun 2020. Pesertanya 248, satu gugur tidak ada mendaftarkan, menjadi 247 peserta yang tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur. Insya Allah masyarakat Cianjur hari ini akan melaksanakan pemilihan Pilkades sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dan alhamdulillah metodenya sekarang tidak hanya satu TPS, tapi lebih mendekatkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak usah berbondong-bondong satu TPS, kita vote ada yang dua, ada yang tiga, sesuai dengan jumlah pemilih di masing-masing desa. Pesan untuk masyarakat? Pesannya, datang ke TPS, gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keyakinan, pilih kepala desa yang akan bisa memajukan desanya masing-masing. Satu suara pun ini akan berharga untuk pembangunan di desanya masing-masing.